Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joran Organik dimanapun berada, ini adalah area sawah yang akan kita jadikan demplot jamu bumi. Luasannya kisaran 50 bata ya. Kondisi air sangat cukup, bisa satu tahun itu 3 kali panen. Cuman di sini, di lahan ini, kita menghadapi kendala gangguan kepiting. Air banyak, tapi lubang kepiting di mana-mana akhirnya mengganggu pertumbuhan tanaman karena banyak area sawah yang tidak terairi dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini, kita sedang melakukan penanggulangan hama kepiting dengan cara melapisi lapisan sawah ini dengan terpal ataupun karung ya yang dijahit. Jadi air itu tadinya lari ke bawah. Lubang kepitingnya sangat banyak. Di sini ketersediaan air alhamdulillah sangat melimpah. Nah, ini yang sudah kita atasi dengan terpal ya. Airnya sudah menggenang dengan baik. Tidak ada lagi serapan dalam lubang kepiting, sudah tertutup. Karena kita menggunakan terpal dari galengan ini ke agak tengah ya, kisaran jarak 4 meteran. Kita lihat ke sana proses penggaliannya. Nah ini kita gali kira-kira kedalaman 35 sampai 40 cm. Nah itu terpalnya. Lubangnya gede-gede, lubang kepitingnya. Nah ini Bung Mas Tohid, nyangkulnya sangat sangat luar biasa. Lubang-lubang kecil. Air ngalir. Seperti ini lubang. Kita gali kedalaman 30 sampai 40. Kemudian dilapisi terpal supaya nanti tidak kena ini ya, bajak traktor ataupun bajak yang kebo, aman nanti kalau kedalaman segitu.